Selamat sore, teman-teman. Dr. Faisa dan Dr. Dalita yang sore ini sudah bergabung dengan kita. Suaranya terdengar nggak ya? Ya, Mbak. Halo, Mbak. Selamat sore, Mbak. Cukup Selamat jelas kan, sore, Mbak? dokter. Oh ya, kita mulai ya, dokter ya. Boleh, silakan. Teman-teman, sore hari ini kita akan membahas sebuah topik yang kali ditanyakan oleh teman-teman, terutama untuk teman-teman yang baru saja terdiagnosa, yaitu tentang apa sih sebenarnya, apakah ada pantangan untuk penyintas autoimun? Karena di luar sana masih banyak apa ya saran-saran tentang diet-diet tertentu dan apakah itu relevan untuk kita. Nanti kita akan mendapatkan jawabannya dari beberapa beberapa pertanyaan yang mungkin mewakili ya. Kita mulai kafe dari kenapa? Oh ya, maaf ini dibacakan tata tertibnya dulu ya teman-teman. Silakan di-share kafe. Ini seperti pada umumnya tata tertib webinar ya. Peserta dilarang absensi di grup chat. Nanti akan ada link absensi tersendiri yang akan kita berikan melalui grup dan melalui layar share screen. Kemudian peserta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika mengajukan pertanyaan. Nanti akan diberikan beberapa kesempatan untuk bertanya secara langsung. Kemudian peserta dilarang share screen ketika sedang berlangsung diskusi. Jika ada yang share screen tanpa izin akan dikeluarkan dari forum. Kemudian peserta dimohon untuk mute mic selama acara berlangsung supaya tidak mengganggu jalannya acara. Dan bila diberikan kesempatan open mic, baru silakan dibuka mic-nya. Pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom dengan format ini. Untuk narasumbernya karena berdua ya, jadi langsung aja pertanyaannya apa nanti akan dibahas oleh kedua narasumber kita sore hari ini. Ada satu peserta yang akan diberikan kesempatan untuk bertanya secara live nanti dengan melambaikan tangan ya. Kemudian ada lagi kan? Nanti ini link feedbacknya nanti akan juga kita reminder di sini dan juga di grup. Jadi teman-teman nanti bisa absensi melalui link tersebut. Ada lagi? Dan nanti di akhir acara seperti biasa akan ada dua giveaway berupa pulsa 50.000 untuk teman-teman yang bisa menjawab kuis. Jadi untuk tata tertib kuisnya sendiri adalah nanti setelah selesai membaca pertanyaan silakan melambaikan tangan dan sebelum ditunjuk jangan menjawab dulu karena nanti akan dianulir. Gitu. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Dari Kak Dina Hardiana. Kak Dina Hardiana dari Depok. Saya pengen banget berat badannya naik kurang lebih 10 kilo, tetapi susah. Hanya pernah naik luar biasa sekitar 15 kilo ketika hamil. Lalu pas lupus malah terjun bebas dari 49 ke 24 kilo. Oh. Makan tidak bisa banyak, tetapi sejauh ini sudah baik pemenuhan gizi walaupun perlahan-lahan. Kemudian HB-nya sudah normal 12. Sekarang diminta DPL untuk menaikkan berat badan ke 50 dan stuck di 42. Oh, waktu flare mungkin ya ini yang turun sampai ke 24. Dokter Faisal mungkin ada tanggapan? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas, Mbak? Terdengar jelas, dokter. Ini Mbak Dina ya. Mbak Dina di Depok ya. Apa sudah ada di sini Mbak Dinanya? Hadir dong. Hadir dong. Oke, Mbak Dina. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang juga kepada Dr. Eva. Halo, Dok. Baik,
Mungkin saya mau menambahkan sedikit ininya, pembukaan dulu tentang kegiatan kita. Jadi di sini adalah media untuk edukasi ya. Kita, saya dan teman saya, Dr. Eva, akan mencoba melakukan edukasi kepada teman-teman untuk menjawab apa yang teman-teman ingin tanyakan, begitu, masalah-masalah tentang kondisi lupus. Tapi tentu saja ini sifatnya edukasi, bukan konsultasi, begitu. Jadi ini hanya untuk menambah wawasan, bukan bukan second opinion, sehingga tetap untuk tata laksana teman-teman tetap mesti didiskusikan dengan DPL masing-masing, ya. Jadi sifatnya ini hanya untuk diskusi dan edukasi, bukan konsultasi atau second opinion, ya. Nah, untuk Ibu Dina mungkin saya akan mencoba jawab. Jadi mungkin ketika lupusnya kambuh itu kan ketika kita sedang kena penyakit ya, sedang apa namanya mengalami suatu penyakit, maka tubuh akan mengalami metabolisme yang tinggi ya. Akan mengalami peningkatan metabolisme. Akibatnya apa? Akibat metabolisme yang meningkat itu, maka tentunya dia membutuhkan banyak sekali zat-zat gizi di tubuh ya untuk membantu metabolisme tubuh, sehingga sangat tinggi kemungkinan pasien akan mengalami penurunan berat badan ya. Jadi tentunya bagaimana untuk menaikkan kembali, tentunya satu yang paling utama adalah mengendalikan aktivitas penyakitnya ya, supaya apa, supaya padanya stabil, jadi tidak dalam kondisi high state, tidak dalam kondisi status metabolisme yang tinggi begitu ya. Jadi kendalikan kondisi lupusnya, kita ingin minimal kita ingin kondisi lupus teman-teman itu dalam kondisi remisi, atau jika belum bisa mencapai remisi, minimal dalam kondisi low disease activity atau aktivitas penyakit yang rendah ya. Kemudian makan nggak bisa banyak, itu mungkin pas ketika lupus ya, namun saat ini mungkin sudah mulai bisa makan. Tentunya cukupi asupan gizi dengan menggunakan diet yang sehat dan seimbang ya. Jadi tentunya kita jika ingin mencukupi kebutuhan gizi, tentunya asupan nutrisi kita itu mesti cukup ya, mesti diet yang sehat dan seimbang. Nah, itu menu makanan itu dikondisikan dengan teman-teman masing-masing. Mungkin yang penting itu jumlah zat gizinya, jumlah proteinnya, karbohidratnya ya, dan lain-lainnya itu cukup. Begitu ya, jika memang teman-teman misalnya ingin spesifik, boleh konsultasi ke petugas gizi atau ke spesialis gizi klinik ya. Jika teman-teman misalnya ada di puskesmas atau ada di rumah sakit umum, itu biasanya ada petugas gizi yang bisa dikonsultasikan untuk menyusun diet yang sehat dan seimbang. Lebih baik lagi jika teman-teman punya akses ke spesialis gizi klinik, sehingga bisa lebih dievaluasi kebutuhan teman-teman ya. Tapi intinya kalau di segi lupusnya adalah kendalikan aktivitas penyakitnya. Mungkin di saya itu, silakan jika Dr. Eva ada tambahan. Silakan, Dok. Terima kasih, Dr. Faisal. Mungkin di sini kurang jelas berat badan. Tinggi badannya nggak dicantumin ya. Jangan-jangan dengan berat badan yang sekarang mungkin, tinggi badan yang sekarang mungkin, katakanlah mungkin 140 atau 150, mungkin berat badannya udah cukup. Untuk menaikkan, jika memang perlu menaikkan berat badan dan kita mengalami kesulitan makan, mungkin pilihannya adalah proteinnya yang ditinggikan. Jadi menambah porsi protein supaya target kalori yang dicapai itu, target minimum kalori yang diinginkan untuk mencapai kenaikan berat badan itu lebih cukup. Jadi mungkin kalau dari saya tambahannya itu aja, Dr. Faisal. Kalau kepingin cepat menaikkan berat badan, maka protein yang kita tambah. Kalau mungkin selama ini kebutuhan normal protein kita itu adalah kurang lebih 1 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya mau menaikkan berat badan, itu kita naikkan boleh 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Tentu saja kalau mau lebih detail ya berkonsultasi dengan dokter gizi. Itu saja, Dok, mungkin tambahan dari saya. Ya, terima kasih Dr. Faisal dan Dr. Eva yang sudah memberikan jawabannya. Kak Dina mungkin bisa menjalankan saran dari Dr. Eva dan Dr. Faisal tadi, bisa berkonsultasi ya ke bagian gizi. Apakah proporsi makanannya selama ini sudah
cukup mendukung untuk program naiknya berat badan ini ya. Begitu Kak Dina, sudah cukup jelas ya? Oke, next ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Kak Rahmadiani Wijayanti Surabaya. Apakah aman jika Odapus diet mengurangi asupan kalori? Karena semenjak konsumsi obat, rasanya mudah sekali berat badannya bertambah. Padahal makanan yang dikonsumsi sama saja, bahkan cenderung lebih sedikit, karena semenjak pandemi jarang makan-makan di luar. Obat harian yang saya konsumsi adalah metilprednisolon 4 mili, sandimun 25 mili, pil bersantannya 300 mili, dan asam folat serta kalak. Terima kasih. Dokter Eva mungkin memberikan tanggapannya dulu. Iya. Terima kasih. Baik untuk Ibu Rahmadiani Wijayanti. Dalam hal ini, pertama kita harus tahu dulu apakah memang saat ini berat badan kita adalah ideal atau tidak. Karena kalau berat badannya ideal, ya saya rasa tidak perlu untuk mengurangi lagi kalori ataupun makanan yang sudah dikonsumsi saat ini, gitu. Tetapi kalau memang ada kecenderungan terjadi peningkatan berat badan, berarti memang harus mengatur makan. Sekali lagi, bukan diet sebenarnya ya, tapi mengatur makan. Mengatur porsi makan supaya kalori yang dibutuhkan itu seimbang dengan aktivitas dan berat badan yang ingin diturunkan. Nah, memang problemnya pada pasien-pasien yang menggunakan steroid, karena ini tadi salah satu terapinya adalah metilprednisolon, itu ada kecenderungan kepingin makan terus gitu, jadi nafsu makannya meningkat dan bertambah. Kalau obat-obat lain, setahu saya di antara list obat-obat tadi, setahu saya sih tidak ada ya yang bisa menambah nafsu makan kecuali yang metilprednisolon. Mungkin ini salah satu cara untuk mengakalinya adalah ya pada saat memang kita lagi nafsu makan itu berlebih. Pilihan makanan yang sekiranya kalorinya tidak tinggi, itu yang harus dipikirkan. Nah, kalau berat badan ibu nih ideal sekarang saat ini. Tetapi ada kecenderungan sekarang nafsu makannya meningkat. Bagaimana supaya berat badannya tidak nambahkan begitu? Berarti pada saat makan, maka pilihan jenis makanannya adalah jenis-jenis makanan yang kalorinya rendah. Misalnya ya perbanyak buah dan sayuran. Tentu saja kalau misalnya lupusnya ini adalah lupus yang bukan derajat aktivitasnya berat ya, yang mungkin ada komplikasi ginjal misalnya yang sehingga harus restriksi kalium dan sebagainya, itu sudah beda tata laksana dietnya. Tapi kalau dalam kondisi derajat aktivitas lupusnya yang ringan atau sedang, kemudian tidak ada komplikasi ginjal misalnya, jadi ya mungkin perbanyaklah makan sayuran dan buah-buahan yang kalorinya lebih rendah dibandingkan pilihan jenis makanan lain. Mungkin begitu dari saya. Dr. Faisal mungkin menambahkan. Baik, Mbak. Nah, ini kita bisa lihat ya bukti nyata bahwa lupus itu sebetulnya individualistik sekali. Kalau tadi Mbak Dina mengatakan susah naik berat badan. Nah, yang ini Mbak ini mengatakan kok susah menurunkan berat badan. Jadi tidak ada one fits all. Tidak ada satu tata laksana yang seragam untuk ke semua penyintas lupus ataupun autoimun lainnya, ya. Jadi saya tadi setuju dengan yang disampaikan Dr. Eva, ada dua hal tadi yang beliau sampaikan. Yang satu, kalau memang sudah ideal ya, dihitung dulu tinggi badan berat badannya, kalau sudah ideal maka kita pertahankan, ya. Yang kedua, mungkin penggunaan obat-obatan, penggunaan obat-obatan steroid tadi memang bisa menambah nafsu makan, dan selain itu juga dia bisa membuat lebih gemuk. Lebih gemuk kenapa? Akibat adanya penumpukan cairan pada jaringan tubuh. Ya, itu salah satu efek samping si metil ini maupun steroid yang lain. Sebagai contoh, mungkin teman-teman sudah cukup banyak mengenali istilah moon phase ya. Nah, moon phase itu salah satu contoh bahwa akibat penggunaan metil itu cairan bisa numpuk sehingga membuat badan kita jadi lebih bulat, lebih gemuk. Nah, tentunya kita mesti membatasi atau mengusahakan untuk penggunaan steroid ini maupun misalnya metilprednisolon atau prednisolon atau prednison itu dengan dosis sekecil mungkin yang masih bisa
mengendalikan aktivitas penyakit teman-teman sekalian. Ya, jadi sekali mungkin saya mengingatkan ke teman-teman bahwa obat utama lupus itu bukan steroid, bukan metil. Ya, banyak di daerah yang menganggap bahwa obatnya itu adalah metil, sehingga tidak mau atau takut mengkonsumsi obat-obatan antiinflamasi atau imunosupresan yang sebetulnya itu lebih sesuai untuk mengendalikan aktivitas penyakit lupus. Ya, jadi clue-nya adalah penggunaan metil tadi itu bisa meningkatkan nafsu makan. Yang kedua, di sisi lain dia juga bisa mengakibatkan kenaikan berat badan akibat sampingnya adalah bukan cairan pada tubuh, sehingga kita usahakan menggunakan metil dengan dosis seminimal mungkin yang bisa mengendalikan penyakitnya, tentunya dikombinasikan dengan obat-obatan antiinflamasi atau obat-obatan imunosupresan yang sesuai dengan aktivitas penyakit teman-teman sekalian. Itu mungkin teman saya, Mbak Yuli. Ya, terima kasih sekali jawabannya dan sarannya dari Dokter Eva tadi ya. Cara-cara ini biasanya dokter yang minder dengan efek steroid ini bisa dipertimbangkan juga ya, untuk kalau misalnya kita lapar malam-malam apalagi ya, pilihan kalorinya tentu yang lebih rendah ya. Jangan Indomie katanya. Next, Kak. Next. Belum. Ya, ini dari Kak Juli Balikpapan. Ini hampir sama ya. Bagaimana cara mengatasi atau diet odapus yang mengkonsumsi metilprednisolon yang terdapat efek samping kegemukan atau berat badan yang naik, sedangkan odapus itu sendiri masih memiliki keluhan sakit pada kaki salah satunya. Jawabannya mungkin hampir sama dengan tadi, cuman kalau dikaitkan dengan keluhan secara aktivitas penyakitnya, mungkin ada jawaban tersendiri, Dokter Faisal. Baik, makasih Mbak Yuli. Ini yang nanya Mbak Juli ya. Nah, iya. Jadi begini, kalau misalnya penyakitnya itu masih aktif, tentunya itu maknanya apa? Maknanya pengobatannya itu belum adekuat, ya, belum adekuat dalam hal dia belum cukup untuk menekan aktivitas penyakitnya. Jadi kita mesti ketahui bahwa yang bisa menekan aktivitas penyakit, yang bisa mengendalikan aktivitas penyakit itu adalah obat-obatan yang disebut dengan nama DMARD, ya, Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs, ya. Dalam hal ini, kalau pada penyintas lupus biasanya itu dipakai yang namanya HCQ atau hidroksikloroquine. Kemudian bisa juga memakai MTX atau methotrexate, kemudian bisa juga memakai obat-obatan tadi yang sempat disebutkan oleh penanya sebelumnya, memakai Imuran misalnya ya, atau leflunomide ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi tentunya jika memang penggunaan obat-obatan itu belum adekuat, tentunya kita mesti menyesuaikan dosisnya. Ya, jadi jangan takut untuk menyesuaikan dosis atau meningkatkan dosis obat-obatan DMARD tadi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan kondisi di mana penyakitnya itu sudah terkendali dengan baik. Dengan demikian, kita bisa meminimalkan bahkan menghentikan penggunaan steroid atau metilprednisolon tadi. Ya, tapi memang ini butuh ketelatenan, butuh kesabaran, soalnya kadang-kadang tiap-tiap pasien itu tidak bisa langsung tuh, tidak bisa langsung atau tidak sama respon tubuhnya dengan penyesuaian dosis obat. Begitu. Jadi sebagai contoh mungkin supaya gampangnya ya, saat ini pasiennya menggunakan HCQ 1x1, kemudian menggunakan metil 3 yang 4 mili 3x1. Nah, ketika misalnya dengan kombinasi kedua obat itu kondisinya sudah cukup stabil ya. Nah, ketika misalnya diusahakan untuk mengurangi dosis metil misalnya menjadi 2x1 atau 1x1, kemudian muncullah peningkatan aktivitas penyakit atau kekambuhan. Nah, itu maknanya apa? Itu maknanya ya, bisa jadi penggunaan obat HCQ-nya itu atau imunosupresannya belum adekuat. Ya. Jadi bisa dipertimbangkan untuk menyesuaikan kembali dosis imunosupresannya sehingga nanti pelan-pelan kita bisa menurunkan obat metilnya. Begitu. Jadi itu salah satu contoh skenario yang mungkin bisa kita jumpai pada teman-teman penyintas lupus. Begitu ya. Mungkin ada tambahan, silakan, Dok.
Untuk yang kali ini saya tidak ada tambahan, kayaknya sudah cukup jelas tadi ya, karena ada korelasi juga, apa, karena pertanyaannya juga mirip dengan pertanyaan yang sebelumnya. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih dokter Faisal. Terutama ini ya, mungkin kalau memang sedang posisinya sedang apa namanya penyakitnya sedang atau berat atau mungkin belum menuju stabil, ya harap sabar dulu ya dokter ya. Jangan keburu ingin langsing ya dokter ya. Ya. Betul kan? Kadang-kadang kan mereka tidak mau minum metilnya itu karena takut gemuknya ini dokter. Padahal kan kita sesuai tadi dokter Faisal bilang perlu waktu juga ya, harus bersabar juga ya dokter. Oke, next card. Ini dari Kak Titik di Jambi. Ada 1, 2, 3. Ada 3 pertanyaan. Bagaimana diet yang tepat bagi odapus dengan terapi kortikosteroid jangka panjang? Tadi sudah disinggung ya, tapi nanti mungkin narasumber berkenan untuk sedikit review. Apakah yang kedua, apakah konsumsi suplemen diperbolehkan? Apa sajakah itu? Kemudian yang ketiga, bagaimana mengetahui kalau asam urat saya yang tinggi atau RA saya yang rambuh setelah mengkonsumsi saluran hijau? Ini kaitannya dengan mitos kalau sayuran hijau menyebabkan asam urat naik. Dokter Eva dulu. Ya, terima kasih. Baik, Ibu Titik. Mungkin untuk pertanyaan pertama tadi sudah kita jawab ya di 2 pertanyaan sebelumnya. Saya langsung ke pertanyaan nomor 2. Apakah mengkonsumsi suplemen diperbolehkan dan apa sajakah? Sebenarnya sampai sekarang itu tidak ada suplemen khusus yang ada manfaatnya secara langsung untuk pasien ataupun untuk pasien odapus ataupun autoimun yang lain gitu. Suplemen ini lebih dikondisikan saja, misalnya ya, kalau misalnya pada kondisi-kondisi pasien lupus yang dengan nafsu makan tadi terganggu gitu kan ya, mungkin kita akan kasih suplemen supaya jangan sampai kebutuhan mikro dan makronutriennya itu berkurang. Entah itu bentuknya misalnya multivitamin, seperti itu ya. Ataupun mungkin kalau ada kecenderungan seperti kekurangan protein atau albumin, itu akan diberikan suplemen protein atau albumin oleh dokter. Tentu saja dengan kondisi yang disesuaikan. Fenomena yang terjadi adalah ketika merasa lemes gitu ya. Padahal lemes itu kan ada keluhan yang sangat general dan subjektif dan sangat tergantung kepada aktivitas atau derajat aktivitas dari atau kondisi dari autoimunnya. Itu kebanyakan langsung kayak sudah terdoktrin itu di pikiran bahwa ini butuh vitamin nih, butuh suplemen karena lemas gitu ya. Padahal lemas itu mungkin ya memang karena kondisi penyakit autoimunnya yang tidak perlu kita akhirnya membabi buta memberikan bermacam suplemen untuk vitamin. Itu sampai ada yang beli vitamin harganya jutaan-jutaan gitu ya, pandemi supaya tidak lemes. Bagaimana kita bisa membuat tubuh kita tidak lemas dengan vitamin itu sementara kondisi penyakit kita sendiri tidak terkendali gitu. Jadi jangan salah prioritas. Kalau memang butuh suplemen itu sudah pasti dokter akan beri gitu ya. Nah, kemudian ada 2 suplemen yang memang kita itu pasti kasih gitu ya. Yang pertama itu kalsium. Itu kan masuk ke suplemen kalau saya nggak salah ya. Kita anggap itu suplemen karena bukan obat. Kenapa kalsium kita kasih? Itu karena memang pokok dan penting. Apalagi pada saat pasien-pasien dengan autoimun ini menggunakan steroid. Gitu. Di situ dia butuh suplemen kalsium. Tidak semua juga kita kasih kalsium. Pada saat dia menggunakan steroid, kita pasti kasih suplemen dalam bentuk kalsium. Jadi jangan latah nanti semuanya pakai kalsium gitu ya. Karena kalsium yang berlebih juga justru tidak baik, efeknya jadi batu gitu ke dalam tubuh. Nah, kemudian suplemen lain yang sering kita beri adalah vitamin D. Nah, vitamin D ini juga kita akan beri sesuai dengan kondisi. Ada yang kita kasih nanti dalam kapasitasnya sebagai defisiensi vitamin D, atau ada dalam kapasitasnya adalah untuk memaintain vitamin D gitu. Itu juga jangan latah nanti langsung babi buta ya,
minum vitamin D dalam dosis yang tidak terkontrol dan tidak terkendali gitu. Karena kan seolah-olah bahwa vitamin D ini akan memberikan manfaat besar terhadap pasien autoimun, sehingga mungkin prioritasnya ke vitamin dibandingkan dengan obat. Ini pasiennya sekarang ini lebih suka begini, di dalam pikiran teman-teman Odapus dan Odamun ini, bahwa kalau minum obat itu jelek untuk ginjal, kalau vitamin nggak apa-apa. Jadi harapannya adalah dengan memperbanyak vitamin, mengurangi obat, itu bisa memperbaiki kondisi penyakit, terutama lemes-lemesnya tadi, tetapi ginjal aman gitu. Padahal kalsium yang berlebihan tadi itu kan suplemen ya, itu juga justru memperburuk ginjal. Kalau misalnya dosisnya lebih gitu ya, itu juga akan memperburuk ginjal karena jadi batu, menjadi kalsifikasi di dalam saluran kemih gitu. Ujung-ujungnya kan jadi masalah, malah sebaliknya ya kan, merusak ginjal dibandingkan dengan minum obat yang memang sesuai porsi. Boleh saja ya kita menggunakan suplemen, tapi jangan membabi buta ya, seperlu-perlunya saja. Ini lagi minum steroid nih, tapi juga minum suplemen makanan misalnya kayak apa ya, nanti kalau saya sebut brand kan ngacau jadinya. Multivitamin gitu ya, itu kebanyakan sih merangsang nafsu makan gitu. Jadi justru kalau orang yang sudah tadi kepingin berat badannya ideal, ditambah steroid, ditambah lagi vitamin, jadi kayak muter-muter kita di situ ya, muter-muter di situ. Sekali lagi, jangan terkecoh dengan suplemen-suplemen dan multi-multivitamin di luar sana yang harganya jutaan gitu ya, yang kita tidak jelas evidence base-nya, tetapi cuman berdasarkan testimoni, ini bisa begini, terus teman-teman semua beli gitu. Mending uangnya dibuat, biayanya itu mending digunakan buat yang lain. Kayaknya liburan dan hiburan lebih penting lah dibandingkan. Betul, betul. Ya, ambil kayak biayanya daripada beli suplemen, nonton gitu kan. Mungkin healing dari perasaan cemas dan ansietas lemes-lemes tadi, sehingga mungkin membabi buta terhadap penggunaan suplemen. Sayuran hijau mungkin dibantu Dr. Faisal mungkin yang jawab. Kita sharing. Ya, monggo Dr. Faisal. Bisa ditanyakan kembali slide-nya, Mbak? Ya, slide-nya ya. Ya, sudah Dr. Baik, untuk yang ke-1 mungkin sudah cukup panjang kita sampaikan tadi sebelumnya. Yang kedua, mengkonsumsi suplemen, mungkin saya menambahin sedikit saja bahwa saya sangat setuju dengan yang disampaikan Dr. Eva tadi, hati-hati dalam mengkonsumsi suplemen. Mungkin dalam bahasa alamnya itu begini ya, teman-teman sekalian. Jadi sebetulnya lupus itu kan penyakit autoimun ya. Penyakit autoimun itu ditandai dengan sistem imun yang sangat aktif sehingga dia itu bahasanya membabi buta dalam hal yang mestinya dia hanya melawan atau memusnahkan zat asing atau kuman. Akibat dia sangat aktif dan membabi butanya itu, dia juga memusnahkan sel-sel tubuh yang sehat ya. Jadi dia sangat aktif sehingga dibutuhkan tata laksana, yaitu mengendalikan atau menekan sistem imun yang sangat aktif tadi supaya tidak memusnahkan sel-sel yang sehat ya. Itu mungkin bahasa gampangnya. Nah, sehingga dalam kaitannya dengan yang ditantangkan oleh Ibu Titik, kan suplemen tuh banyak tuh yang mengatakan meningkatkan sistem imun gitu ya. Nah, itu kan sudah tidak logis lagi. Ya kenapa? Tidak logisnya, kita aja ingin mengendalikan sistem imun teman-teman. Jadi kita tidak ingin meningkatkan sistem imun teman-teman, tapi kita ingin mengendalikan ya. Mengendalikan sehingga sistem imunnya seimbang, bukan ditingkatkan ya. Nah, jadi pilihlah suplemen yang memang cocok dan aman dan sesuai indikasi. Dalam hal ini misalnya vitamin D boleh ya, dalam dosis yang sesuai ya, bukan juga dosis yang sangat tinggi. Vitamin C juga boleh ya. Kemudian ada beberapa suplemen yang sebenarnya tidak boleh dikonsumsi penyintas lupus. Mungkin teman-teman bisa baca itu suplemen yang mengandung echinacea
ya. Suplemen yang mengandung echinacea itu tidak, beberapa kepustakaan mengatakan dia bisa meningkatkan kekambuhan atau aktivitas penyakit lupus. Kenapa? Dia sifatnya itu memang meningkatkan sistem imun, jadi akan bisa mengganggu ya. Jadi kemudian ada lagi makanan, saya nggak tahu ya ada nggak di Indonesia, kayaknya ada, cuma saya nggak tahu bendanya, itu namanya alfalfa ya, alfalfa sprout ya, itu juga dikatakan tidak begitu bagus untuk penyintas lupus, walaupun memang sifatnya adalah dikatakan dia adalah suplemen gitu. Jadi suplemen itu ya kadang-kadang kita dijualnya itu ini adalah apa namanya alami ya, nabati, tumbuh-tumbuhan, padahal kita mesti menyesuaikan dengan kebutuhan dan indikasi medis masing-masing teman-teman ya. Nah, yang ketiga, ini yang ditanyakan ketiga, bagaimana saya mengetahui bahwa asam urat saya yang tinggi atau ada yang saya yang kambuh serta mengkonsumsi sayuran hijau. Nah, jadi begini, ini adalah dua penyakit yang beda ya, dua penyakit yang beda, RA sama GOAT ya. Asam urat itu bahasa lainnya itu adalah GOAT ya. Jadi ya kalau penyakit RA adalah akibat kondisi autoimun ya, kalau sedangkan kalau GOAT itu adalah kondisi akibat kondisi inflamasi atau kondisi radang sendi akibat menumpuknya kristal asam urat di sendi ya. Jadi itu dua hal ya, sehingga mekanisme kekambuhannya juga beda. Sebetulnya kalau untuk GOAT ya atau asam urat ini, sebetulnya untuk konsumsi sayuran hijau itu boleh ya, tidak dipantang, boleh. Kenapa? Itu kandungan purinnya itu pada sayuran hijau, walaupun memang dia ada kandungan purin, tapi tidak sangat tinggi, sehingga tidak dipantang. Beda dengan misalnya daging merah misalnya, itu sebaiknya jangan dikonsumsi pada pasien yang mengalami GOAT, ya, atau alkohol, ya itu kandungan purinnya sangat-sangat tinggi. Nah, kemudian kalau ada makanan spesifik yang memicu kekambuhan penyakit autoimun teman-teman, maka itu sifatnya individualistik. Saya di poli sempat ketemu tuh pasien yang makan kiwi, sakit sendinya kambuh. Yang makan kiwi loh. Ada lagi yang makan apel, ya. Nah, mungkin Mbak ini mungkin makan apa ya, makan bayam atau makan kangkung. Nah, mungkin badannya mengalami sensitivitas yang tinggi dengan makanan-makanan spesifik itu. Ya, jadi itu beda-beda masing-masing pasien. Ya. Jadi kita sebaiknya mencatat apakah ada makanan-makanan spesifik yang membuat teman-teman mengalami kekambuhan penyakit. Begitu, ya. Nah, kembali ke pertanyaannya, bagaimana saya mengetahui bahwa apakah saya kena GOAT atau kena RA? Ya, itu tentunya kita mesti melihat kalau untuk diagnosis GOAT itu juga tidak asal-asalan. Ya, enggak misalnya asam uratnya 6,5, oh dok ini tinggi dok, di atas batas lab misalnya. Batas labnya mungkin 6,4 misalnya ya. Nah, ini tinggi dok, ini pasti saya kena GOAT. Enggak, ya jadi diagnosis GOAT juga itu ada ininya, ada apa namanya, penegakan diagnosis yang khusus. Jadi enggak asal-asalan ya. Saya enggak tahu apakah Ibu Titi ini diagnosis GOAT-nya sudah tegak atau belum. Ya, tetapi saat ini kalau dengan kondisi Ibu Titi ya, kita akan bisa lebih menganggap bahwa mungkin ada makanan spesifik yang memicu kekambuhan penyakit autoimun pada Ibu Titi. Dengan kondisi saat ini kita belum mengetahui apakah memang Ibu ini mengalami GOAT atau tidak ya. Oke, mungkin cukup jelas ya Bu Titi ya. Mungkin ada tambahan Dr. Eva? Ya, terima kasih Dr. Faisal. Perlu diingat mungkin ya untuk semua teman-teman di sini bahwa yang namanya asam urat itu tidak melulu definisinya adalah ditemukannya tinggi kadar asam urat dalam darah. Jadi kalau misalnya ya teman-teman di sini kebetulan periksa laboratorium terus asam uratnya tinggi gitu ya, itu tidak serta-merta menjadi diagnosa asam urat. Itu cukuplah sampai kita menyebutnya sebagai hiperuricemia. Artinya ditemukan kadar asam urat yang tinggi di dalam darah. Tapi kita belum bisa bilang itu sakit GOAT, artritis atau asam urat sendi gitu ya, yang bikin nyeri-nyeri itu loh gitu. Nah, untuk bisa sampai ke asam urat yang bikin nyeri-nyeri atau GOAT, itu ada diagnosa
dan klasifikasi diagnosanya sendiri yang akan ditentukan oleh DPL teman-teman sekalian, seperti yang Dr. Faisal katakan tadi. Jadi jangan serta-merta ada ditemukan asam urat dalam darah tinggi, terus kita langsung menduga bahwa kita kena asam urat gitu. Yang paling sering itu adalah keluhan subjektif sebenarnya ya. Ini berdasarkan pengalaman saja gitu. Bahwa kadang-kadang ya malam itu kebetulan habis makan sayur gitu. Terus paginya ngerasa persendiannya sakit. Terus mengaitkan dengan gara-gara makan sayur tadi malam gitu. Padahal mungkin pada kondisi tersebut emang mungkin disease activity-nya nih lagi naik gitu. Tapi bukan gara-gara sayur, cuman karena kebetulan aja. Jadi seolah-olah itu gara-gara sayur. Walaupun memang benar seperti kata Dr. Faisal juga bahwa ini individualisme. Ada memang orang-orang tertentu yang memang itu sensitif terhadap makanan tertentu. Entah itu nanti bisa memunculkan nyeri ya dan lain sebagainya. Tapi biasanya kan enggak sekali makan toh, enggak sekali langsung bilang sakit nih sendi saya gara-gara makan ini. Coba ditelaah dan dilihat dulu ke depannya bagaimana. Coba lagi makan beberapa waktu kemudian dilihat kondisi disease activity-nya. Kalau pada saat kondisi disease activity-nya emang lagi tinggi, ya makan apapun dia tetap pagi itu akan nyeri gitu, ya enggak sih? Tapi kalau disease activity-nya memang lagi baik, itu lagi bagus ya, lagi tidak ada kondisi nyeri-nyeri, misalnya makan nih malamnya apa gitu. Kangkung lah, katakanlah yang sering dikambing hitam kan, ya kan? Kasihan kangkung. Kasihan kangkung. Ya paling sering itu kangkung tuh ya, pasien tuh datang, dokter tadi malam saya makan kangkung, ini pagi ini sakit sendi saya gitu. Terus saya periksa gitu. Ternyata bukan sakit sendi, dekuarfa sendi, tendon kan ya, di urat gitu. Tahu kan ya, urat. Nah itu kan bukan gara-gara kangkung toh gitu. Terus besoknya udah gak beli kangkung lagi, gimana dong yang jual kangkung gitu. Benar-benar dipastikan dulu bahwa itu bukan karena sayuran. Nah, kalau misalnya hari ini, ternyata besok datang dokter, sakit sendi saya. Terus dokternya periksa. Oh, tak ada bu, gang artritis nih. Tapi nyeri dok. Oke, kita lihat. Kemudian nanti, satu bulan kemudian, coba nih makan kangkung lagi. Mengalami hal yang persis sama. Diperiksa tidak ada artritisnya. Nyeri, tapi nyeri. Ya sudah. Itu berarti memang tubuh kita yang nggak cocok makan kangkung. Mungkin disuruh makan asparagus yang lebih mahal sedikit gitu kan. Jadi ada step-step untuk kita mengkambing hitamkan suatu makanan itu adalah masalah nyeri-nyeri gitu, jangan terlalu cepat gitu ya. Semoga tidak ada ketakutan gitu untuk makan sayuran hijau, karena itu sebenarnya malah sayuran-sayuran hijau itu besar sekali manfaatnya untuk sumber mikro nutrisi ya untuk tubuh gitu. Mungkin tambahan dari saya segitu aja untuk yang poin tadi. Terima kasih Dokter. Ya. Juli, izin aku mau nambahkan dikit aja. Ini mau saya tunjukin. Saya akan share screen ke teman-teman. Ini apa sudah kelihatan ya? Ya, nah, sudah Dokter. Bisa lihat ini adalah rekomendasi kita untuk pasien gout ya. Lihat nih, dia malah kita diet yang dianjurkan itu salah satunya adalah sayuran ya. Jadi jangan mengkambing hitamkan sesuatu kalau memang itu sebetulnya belum jelas gitu. Ya jadi memang kasian juga nih kalau misalnya dianggap saya kena gout, kena asam urat tinggi jadi enggak mau makan daun-daunan hijau. Jadi malah kebutuhan seratnya mungkin jadi tidak cukupi begitu, jadi sembelit ya, kemudian segala macam begitu ya. Jadi jangan salah lagi ya, untuk penyakit gout atau penyakit asam urat itu teman-teman bisa lihat di sini nih contoh-contoh yang diet yang jangan dikonsumsi, kemudian diet-diet yang dikurangi dan diet-diet yang malah dianjurkan untuk dikonsumsi. Oke, mungkin itu aja teman saya. Ya, terima kasih sekali Dr. Faisal dan Dr. Eva. Itu tadi ada beberapa pertanyaan juga yang di chat, termasuk tentang tata laksana dan tata laksana, apa namanya, pantangan dan pola makan untuk kasus gout. Mungkin ini tadi yang di-share Dr. Faisal bisa menjawab pertanyaannya ya. Nah, ini dari
Ini sudah toh? Next. Ini sudah. Ya. Ah, ini saya makan sudah, saya sudah banyak tantangan, tapi kenapa masih sering banyak yang dirasa? Apa ya maksudnya ya, dokter? Karina, apakah ada? Karina Bogor. Lebih bagus masih banyak yang dirasa daripada rasa itu sudah hilang. Daripada rasa yang pernah ada ya, dokter ya. Ah, benar sekali. Itu ada yang lagi. Iya, mungkin ya, hand, Mbak Yuli. Iya, Karina ya. Iya, saya Bogor ya. Oh ya, bisa dijelaskan ini Karina maksud pertanyaannya seperti apa? Mungkin ya, bisa open video, open mic juga. Sudah. Ya. Kalau misalkan kan saya maksudnya pantang gitu makan ya apa sih gluten gitu udah enggak, tapi kenapa badan-badan tuh sering sakit gitu, kaki hampir tiap malam gitu dok, ituan Mbak gitu dokter. Oh, jadi sudah pantang gluten tapi masih ada keluhan begitu ya? Iya. Iya. Hampir ya, tiap hari. Itu kalau makan gluten kenapa Mbak? Ada reaksi apa? Sakit-sakit kayak dipukul-pukul gitu, pencernaan tapi juga. Tapi sudah pantang pun tetap sakit ya? Oke. Ada tanggapan tentang Faisal? Ini sudah pantang gluten tetap sakit. Makan baik, pun tetap sakit. Baik, makasih Mbak. Sebelumnya saya mau nanya Mbak, penyakitnya lupus ya? Ya, lupus. Lupus, baik. Jadi itu tanda-tandanya adalah aktivitas penyakit atau disease activity Mbak itu belum stabil ya, belum terkendali dengan baik. Ya, jadi sebetulnya kita mungkin ada ini ya, ada penilaian untuk mengevaluasi aktivitas penyakit penyintas lupus ya. Jadi kalau misalnya gejalanya masih banyak, bisa jadi penyakit lupusnya Mbak ini masih dalam kondisi aktivitas penyakit yang sedang ya, belum ke low disease activity dan juga bahkan dan juga belum ke kondisi remisi. Tentunya pengelolaannya adalah dengan mengeskalasi atau meningkatkan pengobatan, menyesuaikan dosis obat yang bisa menekan disease activity-nya. Nah, mengenai diet, diet itu sebetulnya hanya membantu ya, membantu sebagai adjunktif ya. Jadi dia itu bukan, dia itu tidak semata-mata bisa menekan lupus, enggak ya. Jadi diet yang kita utamakan itu adalah diet yang sehat dan seimbang, ya gizinya sehat dan seimbang. Jadi kita sebetulnya pada penyintas lupus maupun autoimun lainnya ya tidak ada pantangan gluten, kecuali ya kecuali memang pasien-pasien yang mengalami kondisi penyakit autoimun spesifik yang namanya celiac disease. Di mana celiac disease ini memang dia tidak bisa memproses gluten sama sekali. Itu satu ya. Sehingga pada pasien-pasien celiac disease memang kita menganjurkan untuk pantang gluten. Tetapi kalau pada penyintas autoimun yang lain tidak ada bukti bahwa pantangan gluten itu bisa membantu dalam mengelola lupus. Walaupun memang kayak yang kita sampaikan tadi, kita ulang-ulang makanan spesifik yang tidak cocok oleh tubuh penyintas lupus dan itu sifatnya individualistik. Ya. Jadi mungkin Mbak mungkin banyak testimoni nih. Saya makan gluten, saya pantang gluten, saya setelah pantang gluten enggak makan ini, enggak makan itu segala macam, lupus saya baik ya. Tapi di sisi lain banyak juga pasien yang kayak Mbak, udah pantang ini itu tetap mengalami disease activity yang tinggi. Maknanya apa? Kita tidak bisa mengambil kesimpulan yang definitif atau yang konklusif, yang jelas tentang diet tadi. Ya, jadi kesimpulannya adalah sifatnya individualistik. Sama kayak tadi di awal tadi, ada pasien yang saat ini mengalami kesusahan untuk menaikkan berat badan, di sisi lain ada juga pasien yang mengalami kesusahan untuk menurunkan berat badan. Jadi memang itu sangat individualistik. Nah, anjuran saya adalah tidak usah pantang gluten ya. Jika memang misalnya ingin makanan yang sehat, ya boleh memilih jenis-jenis makanan, jangan banyak yang mengandung pemanis, penyedap, pengawet ya. Yang mengandung banyak ini banyak banyak radikal bebas ya.
Yang kedua, evaluasi pengobatan yang sedang Mbak konsumsi, yang sedang Mbak gunakan. Apakah pengobatannya sudah cukup atau tidak? Jangan-jangan bisa jadi pasiennya hanya ngandelin metil aja nih, belum mengkonsumsi obat-obatan DMARD, belum misalnya belum minum HCQ, alasannya takut minum obat-obatan kayak tadi di awal tuh takut ke ginjal, takut kemana-mana gitu. Padahal jika kondisi lupusnya tidak diobati, malah itu bisa menimbulkan komplikasi ke tempat lain. Begitu ya Mbak ya. Kemudian sedikit lagi tentang gluten, untuk menambah wawasan, jadi gluten itu kan mungkin bahasa awamnya kan tepung-tepungan ya. Jadi kalau misalnya makanan-makanan yang bebas gluten, misalnya nih ada kue bebas gluten, ya dia nggak mengandung tepung katanya ya. Sedangkan tepung kita ketahui memiliki manfaat untuk misalnya mengembangkan kue, ya. Nah, jadi bagaimana kue yang cantik-cantik, kue bebas gluten itu cantik-cantik dan bisa kembang? Dia itu biasa menggunakan gula. Ya, jadi dia memang bebas gluten, tapi gulanya tinggi. Gitu, jadi take and give lah ya. Jadi ada ininya. Jadi jangan semata-mata mengandalkan dengan satu zat gizi saja. Ingat, mesti seimbang. Begitu ya. Yang kedua, untuk menambah wawasan juga, kalau yang namanya diet bebas gluten, itu sama sekali nggak boleh makan gluten. Jadi kalau teman-teman niatnya bebas gluten dengan pola misalnya membatasi makan tepung-tepungan, ya, tetapi misalnya masih makan mie misalnya, masih makan kue misalnya yang notabene menggunakan tepung walaupun dikit, ya itu sama aja bohong, itu bukan diet bebas gluten namanya. Ya, jadi itu mungkin ya diet yang lebih sehat, gitu, yang lebih kita utamakan. Ya Mbak ya, mungkin bisa membantu ya Mbak ya, mungkin ada Teva ada tambahan dok, silahkan. Terima kasih Dokter Faisal, salam kenal Mbak Rina. Orang cantik ini, buat apa lagi coba begini begono? Ini Mbaknya sudah rugi banyak, betul nggak? Rugi banyaknya kenapa? Sudahlah tidak makan gluten, kemudian masih sakit pula. Ya. Gluten itu enak loh Mbak, coba bayangkan ya, karena contoh gluten itu gandum, wih roti gandum, enak. Terus biji-bijian ya kan, karena dia tuh kandungan protein ya yang kita dapatkan dari gandum dan biji-bijian gitu. Saya kalau bahas gluten bisa sampai tengah malam ini, gimana dong panitia? Jadi, Mbak Rina, ya dok. Kalau seperti kata Dokter Faisal, kalau memang mau diet benar-benar bebas gluten, nol, zero gluten, saya rasa nggak mungkin dong, ya kan? Kita tetap masih butuh. Nah, gluten ini sudah kayak rahasia umum nih di kalangan Odamun dan Odapus bahwa diet bebas gluten itu bisa memperbaiki kondisi penyakit. Sehingga semacam diharuskan gitu, padahal enggak. Boleh kalau memang mau diet, tapi tidak ada kaitannya dengan memperbaiki kondisi penyakit. Kecuali memang jenis penyakitnya adalah celiac atau Odapus yang juga ada celiac disease atau Odapus yang punya kondisi intoleransi terhadap gluten, itu oke. Tapi kalau Odapus yang tidak memiliki hal-hal tersebut, tidak perlu. Ya kalau mau sehat gitu ya, karena mungkin gluten itu banyak didapatkan dalam tepung-tepungan ya, dalam rangka mereduce kalori, ya silahkan saja. Tapi tidak ada kaitan dengan memperbaiki kondisi penyakit ya. Tahu nggak sih Mediterania diet? Pernah dengar nggak teman-teman semua? Itu sekarang kan lagi juga hits ya, lagi banyak dibincangkan dan beberapa penelitian menyatakan bahwa itu ada hubungannya dengan kondisi memperbaiki inflamasi. Mungkin nanti saya jelaskan di sesi pertanyaan berikutnya aja, nggak usah diborong semua, terkesian nggak ada lagi yang mau nanya kan. Jadi konon di Mediterania diet itu yang memperbaiki kondisi inflamasi itu malah dianjurkan untuk mengkonsumsi biji-bijian, menambahkan biji-bijian dan kacang-kacangan. Contohnya apalah ya, biji-bijian dan kacang-kacangan. Ya pokoknya itulah ya. Jadi kayak bertolak belakang ya kan dengan si gluten ya kan, si gluten melarang gitu. Terus sementara yang diet Mediterania ini menganjurkan untuk menambahkan biji-bijian dan kacang-kacangan ke dalam diet. Lagi-lagi itu semua tergantung dari kondisi penyakit kita. Jadi tidak semuanya sama rata, pukul rata ya bahwa yang ini
gluten free, yang sana juga gluten free gitu. Tidak ada yang salah sih sebenarnya. Silahkan aja, tetapi jangan langsung kayak di stabilo merah. Seret, gluten free wajib untuk Odamun. Gluten free wajib untuk Odapus. Gluten free wajib untuk orang RA. Itu bisa memperbaiki penyakit. Nah, itu yang tidak boleh adalah seperti itu. Gitu. Mungkin itu sih sedikit tambahan dari saya untuk teman-teman semua. Terima kasih. Mbak Yuni boleh nambahin dikit lagi, Mbak? Mungkin. Nah, jadi saya menyambut yang disampaikan oleh Dr. Eva tadi. Jadi memang ada kondisi namanya gluten sensitivity, ya. Dia nggak kuat dengan gluten. Ya, tapi sama aja. Ada yang namanya kangkung sensitivity, bayam sensitivity, kiwi sensitivity, kemudian apa namanya ikan sensitivity. Jadi itu individualistik sekali gitu ya. Mungkin ini juga ada ya, saya coba apa sharekan lagi lah ya sedikit. Nah, ini saya coba ambil di ini website Lupus ya, Foundation of America ya. Nah, ini udah jelas-jelas mengatakan should a person with lupus be on a gluten-free diet ya. Wajib gluten-free itu kalau mengalami celiac disease. Kalau enggak ada bukti bahwa gluten itu ada hubungannya dengan aktivitas penyakit lupus maupun penyakit autoimun yang lain. Begitu ya. Jadi itu dalam hubungannya dengan penyakit autoimun. Nah, tentu beda kalau kita mengalami sensitivitas pada makanan. Ya bisa aja Anda-Anda atau kita mengalami gluten sensitivity. Jadi mesti hati-hati juga gluten sensitivity, misalnya gluten kan banyak tuh, kayak tadi sampaikan biji-bijian, kacang-kacangan, ya nasi, gandum, ya kacang hijau, ya kacang kedele, tepung, ya. Nah, mungkin ada yang sensitifnya pada tepung jagung misalnya, ya. Ada yang sensitifnya pada tepung gandum misalnya. Ya, jadi nggak semua juga dia mengalami sensitivity. Jadi yang wajib gluten free itu adalah yang memang mengalami celiac disease. Kalau enggak, ya nggak wajib. Tapi kita mesti hati-hati apakah ada sensitivitas pada zat makanan khusus yang spesifik, dan itu sifatnya sangat individualistik. Nah, kemudian tambahan lagi yang tadi ya, masalah kalau menggunakan steroid itu dietnya, itu saya tadi lupa nambahin. Saya kan tadi sampaikan tadi ya, kalau penggunaan steroid atau metil itu bisa mengakibatkan penumpukan cairan di jaringan tubuh, sehingga jika memang teman-teman sedang mengkonsumsi metil ya, batasilah konsumsi yang asin-asin ya. Batasilah konsumsi garam ya. Mengingat konsumsi garam yang banyak itu juga bisa mengakibatkan penumpukan cairan di tubuh gitu. Jadi supaya tidak makin numpuk nih, udah pakai metil ya, ada moon face ya kan. Ya pakai garam lagi banyak-banyak, kakinya pun bengkak. Begitu ya. Jadi tentunya walau bagaimanapun kita mesti menyesuaikan dengan kondisi klinis dan penyakit teman-teman masing-masing. Jadi tidak ada yang one diet fits all ya. Jadi itu mesti dipahami, apalagi kalau teman-teman misalnya sudahlah kena lupus, kemudian ada penyakit darah tinggi juga, ada penyakit gula juga, ya tentunya dietnya itu lebih khusus lagi gitu untuk mengakomodasi kebutuhan nutrisi pada penyakit-penyakit pendamping lupus ini gitu ya. Jadi tidak ada one diet fits all, semuanya sangat individualistik sifatnya. Mungkin mudah-mudahan cukup puas ya Mbak Rina ya, dan teman-teman yang lain ya. Mudah-mudahan jawaban kami, kalau tidak puas boleh nanya lagi mumpung masih ada waktu. Terima kasih Dr. Eva atas jawabannya. Terima kasih. Cukup jelas ya tadi penjelasan panjang kali lebarnya Dr. Faisal dan Dr. Eva. Ini juga menjawab pertanyaan dari Kak Indri dari Tangerang yang tentang gluten free dan dairy, produk-produk dairy. Sebentar Kak Afet. Ya, yang di chat itu tadi ada yang bertanya tentang susu. Apakah benar susu sapi kurang baik atau malah lebih bagus susu kambing? Ini mungkin masih kaitannya yang tadi, bisa dijawab Dr. Faisal sekalian. Susu ya. Ya
Ya kalau saya sih nggak punya kecenderungan milih susu sapi atau susu kambing ya. Soalnya kalau saya minum susu oat. Jadi maksudnya enggak sih, ya ketergantung kebutuhan teman-teman. Kayak susu sapi itu kan ada yang low fat ya, atau ada yang skim milk yang tanpa lemak gitu ya. Jadi enggak ada sih kelihatannya bukti yang menunjukkan bahwa susu kambing lebih baik dibandingkan susu sapi. Kalau memang teman-teman membutuhkan susu, ya susu kan itu bukan minuman wajib ya. Bukan minuman wajib, bukan juga minuman yang ajaib yang bisa menyembuhkan penyakit teman-teman gitu ya. Ya. Tapi susu saat ini kan banyak juga susu bubuk yang ada suplementasi kalsium ya, segala macam. Itu ya bahannya kan susu sapi. Jadi mungkin yang dimasukkannya susu sapi, susu kambing yang ini kali ya yang segar kali ya. Ya, selama itu higienis ya. Ya, kalau saya sih agak takut yang mengkonsumsi, soalnya belum tentu higienis ya. Jadi saya lebih suka susu yang ini. Ya intinya kalau di saya sejauh ini mungkin belum menemukan adanya kepustakaan yang menyatakan bahwa susu kambing lebih baik dibandingkan susu sapi. Gitu. Konsumsi susu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ya, kita lihat apakah teman-teman membutuhkan susu yang ada suplementasi kalsiumnya. Atau hanya konsumsi susu untuk menambah keenakan makanan atau minuman ya, nggak masalah ya. Tapi kalau susu sebagai obat kelihatannya nggak ini ya, tidak begitu ada buktinya pada penyakit lupus. Dokter Eva, mungkin ada tambahan? Di Aceh banyak kan susu kambing, Dok Eva? Kalau saya sih susu beruang. Oh iya. Susu sapi juga tuh mungkin, Dok Eva. Ya, kalau di saya itu yang sering ditanya malah susu beruang gitu. Sampai rebutan tuh di supermarket. Viral. Beruang. Jadi memang belum ada sih ya data evidence atau jurnal atau referensi yang kita dapatkan yang menyatakan bahwa susu kambing atau susu beruang itu lebih baik dari susu sapi gitu. Kasian kan beruang tiba-tiba. Jadi ya intinya adalah dia ada kalsium, dalam susu itu ada kalsium yang sesuai dengan kebutuhan higienis. Seringan ya kalau kayak susu kambing itu kan karena rare ya, langka. Maksudnya langka gimana, kan jarang-jarang. Itu justru nanti takutnya produksinya nggak higienis karena sering. Mohon maaf, bukan mau menjelek-jelekkan atau seolah-olah saya membilangkan bahwa home industry itu gimana gitu, tapi kan memang kan kita jadi kayak ragu-ragu ya. Karena orang-orang odamun ini kan sensitif terhadap infeksi. Nanti jangan-jangan jadi diare habis minum susu kambing terus nyala-nyalahin intoleransi susu kambing gitu. Padahal mungkin susu kambing yang salah, tapi mungkin tidak higienis aja. Ya yang sewajar-wajarnya. Namun kalau misalnya di daerah tertentu yang memang lebih mudah dapatin susu kambing, nggak masalah, silakan aja. Ya kan, misalnya kayak mungkin teman-teman di sini tinggalnya di mana ya? Kalau di kampung saya mah susu sapi sama susu beruang, kalau susu kambing hampir nggak pernah dengar. Karena saya tinggal di negeri yang agak jauh. Ini kambing mah. Jadi ini kan murah susu, takut dagingnya ntar kurang, nggak bisa di kebannya ntar kurang. Daerah tertentu mungkin Sumba ya, apa ya Dokter Faisal yang sering mungkin orang lebih banyak susu kambing, ya kalau ketersediaannya itu nggak di Sumba susu kuda kali. Sumba ya salah lagi. Aduh, banyak susu ya. Intinya tidak ya. Ya pada intinya segala susu-susuan itu tidak. Saya tidak spesifik ya untuk teman-teman ya. Dan tidak ada yang lebih superior gitu ya Dok ya, semuanya sama. Iya betul. Ya. Oke, terima kasih Dr. Faisal dan Dr. Eva. Ada lagi Kak Alfred? Masih banyak. Menarik ya kalau bicara tentang diet dan pantangan. Nah ini. Saya mengidap SLE dan AIK. Saya kok jadi sensitif terhadap makanan laut. Nah, yang tadi yang perlu dibahas. Apakah ada hubungannya? Terus kemudian, karena keesokan harinya jadi radang.
Terus pernah makan terong ungu yang dibumbu semur. Enak ini. Keesokan harinya dadanya jadi nyeri, berbaring telentang ataupun miring juga jadi sakit. Apakah memang benar otak orang dengan autoimun jadi sensitif terhadap makanan? Ini dokter Eva lagi. Ternyata ada deretan kasihannya. Ikan laut kasihan dokter, sama terong kasihan ini dokter. Silakan dokter Eva. Ya, sebenarnya tidak ada kaitan ya antara ikan laut dengan kondisi penyakit lupus gitu. Mungkin, karena saya sendiri pernah mengalami, mungkin jangan-jangan ikan lautnya itu kurang segar gitu ya. Terlebih kalau kayak jenis-jenis tertentu, ikan tertentu itu kan kadar apa tuh yang suka bikin kita alergi, apa ya dokter Faisal namanya, kok saya tiba-tiba lupa. Ada kandungan dalam ikan itu yang kalau dia itu sensitif terhadap kita, itu bisa bikin alergi. Gejala yang muncul biasanya diare, takikardi, muka merah gitu ya. Agak beda dengan gejala kalau kita alergi obat. Kalau saya tidak salah, jenis ikan yang paling sering kayak gitu itu misalnya jenis ikan tongkol, tuna, teri ya. Tapi kalau ikan-ikan dagingnya putih, kayak ikan kakap, ini saya ahli ikan karena tinggal di daerah laut. Tanya harga ikan sekilo berapapun saya tahu. Misalnya aja, jadi kalau kayak ikan kakap yang daging-dagingnya putih itu dia tidak mengandung, tidak memiliki zat yang kita sensitif alergi tadi. Jadi saya rasa mungkin bukan karena kondisi autoimunnya ya, Bunda ya, tapi mungkin memang barangkali ikannya aja, kondisi ikannya itu yang bikin kondisi Bunda itu kayak tidak intoleransi terhadap ikan itu. Coba kali lain dicoba lagi dengan ikan yang berbeda, beli di tempat yang berbeda, yang tingkat kesegarannya mungkin lebih baik gitu. Kalau memang masih mengalami hal yang sama, mungkin perlu kita telaah, barangkali memang intoleransi terhadap ikan khususnya. Tapi kalau tidak ya berarti kondisi ikan pada saat itu aja. Mengenai terong, terong ungu, saya tadi sampai buka jurnal nih. Saya nggak nemuin juga bahwa terong ungu itu masuk dalam list sayuran yang berhubungan dengan nyeri ya khususnya. Apalagi tadi Bunda bilangnya nyerinya nanti pas baring kanan, baring kiri. Mungkin jangan-jangan pas masak terong itu bumbunya kepedesan. Jadi kena kayak GERD ya. GERD kan itu, kondisi GERD itu kan seperti orang nyeri juga kan, nyeri di nada gitu kan. Yang kita kalau baring kanan, baring kiri, itu nggak nyaman. Atau mungkin bukan gara-gara terong, mungkin gara-gara sebelum makan terong telat makan gitu. Terus pas mau makan itu ya, lihat terong terus enak gitu, makannya banyak, kondisi makan tiba-tiba yang sebelumnya kosong lambungnya lama, itu juga bisa memunculkan GERD gitu, Bunda. Dan terus makan bundanya lahap gitu ya. Itu bisa memunculkan GERD. Jadi jangan-jangan itu namanya GERD. Jadi bukan nyeri karena terong. Kalau bahasa kampung saya itu namanya masuk angin, angin duduk gitu. Jadi duduk sini salah, miring sini salah. Itu mereka sebutnya angin duduk. Ada sih satu jenis sayuran yang katanya perlu dikurangi atau dihindari karena bisa menyebabkan flare pada lupus. Tapi itu kecambah sayuran ya. Misalnya kayak kalau bahasa kerennya, bahasa bulenya ini adalah alfalfa fruits. Mungkin dokter Faisal nih yang jago kalau bahasa-bahasa yang seperti itu. Oh, saya tinggal di kampung. Ya, tadi saya sudah sempat kecambah doang. Alfalfa. Iya. Saya taunya bahasa awamnya kecambah gitu. Mungkin itu aja Bunda yang bisa atau berhubungan dengan menyebabkan kondisi penyakit Bunda flare. Jadi terong ungu kagak, ikan laut enggak. Boleh dicoba makan lagi ya. Nanti kalau misalnya tetap mengalami keluhan yang sama, boleh kita telusuri lagi. Gitu. Terfaisal, silakan mungkin ada tambahan. Ya baik, saya setuju. Itu tadi tidak masuk dalam list makanan-makanan yang bisa mengakibatkan kekambuhan lupus. Tapi mungkin banyak sensitif ya. Tentunya sebelum kita menyalahkan sensitivity tadi, kita mesti lihat bagaimana pengolahan ya, bagaimana cara pengolahan atau memasak makanan itu, apakah banyak menggunakan micin ya, banyak menggunakan pemanis buatan dan lain sebagainya. Tentunya itu juga memiliki kontribusi pada kekambuhan penyakit kalau memang misalnya banyak
menggunakan zat-zat yang sifatnya radikal bebas. Nah, kemudian kalau memang misalnya ada sensitivity pada suatu zat makanan, itu mungkin boleh dilakukan tes ya, tes yang namanya allergic testing ya. Jadi tes darah nanti dilihat sensitif atau alergi pada komponen apa aja. Ya itu mungkin bisa dilakukan jika memang ada kekhawatiran bahwa ada makanan-makanan yang mengakibatkan alergi pada bapak dan ibu sekalian. Begitu ya, tapi tentunya kita jangan langsung menyalahkan makanan. Tentunya kita mesti lihat bagaimana pengolahan makanan itu. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan, Mbak Yuli, makasih. Ya, terima kasih, Dokter. Dokter mau tanya, yang maksudnya alfa-fasfro tadi, apakah sama dengan kecambah yang di Indonesia itu, yang di sini? Apa beda jenisnya? Beda, Mbak Yuli, beda. Kalau kecambah itu kan kecambah toge ya. Ya, kalau toge sih nggak masalah ya. Ntar pada makan toge lagi semua. Nah, itu. Ya, makanya dinuskan di sini. Makanya tadi berbeda, saya sampaikan ya. Tuh di awal tadi, saya juga nggak tahu alfa-alfa-fine yang bagaimana. Cuma ini share screen-nya dong. Iya, ini ada dalam bentuk suplemen yang kandungannya alfalfa gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya beli suplemen yang katanya mengklaim meningkatkan imunitas, maka itu kita bisa lihat kandungannya apakah ada si alfalfa ini. Nah, jadi memang saya sempat baca di John Hopkins ya. Kayak itu tadi echinacea ya, suplemen yang mengandung echinacea itu bisa mengakibatkan kekambuhan pada lupus ya, alfalfa ini ya. Ya kenapa kedua zat ini bisa meningkatkan aktivitas sel imun. Kemudian dikatakan bawang putih juga ya, bawang putih ya. Jadi mungkin saya coba share screen aja ya, ini ada sempat saya buka juga ya, tapi tentunya tunggu ya, saya masih buka. Oke, kelihatan ya. Ini makanan, ini bawang putih ya. Dia mengandung alisin, ajoeno, tiosulfinat ya, yang bisa meningkatkan sistem imun ya. Kemudian alfalfa tadi mengandung L-karnafanin, kemudian echinacea. Nah, jadi intinya suplemen-suplemen yang tagline-nya meningkatkan sistem imun itu hati-hati, gitu kan, banyak tuh yang mengandung echinacea tuh, ada tuh suplemen khusus nih yang sangat ngetop banget kandungannya echinacea. Iya. Iya. Memang ada juga suplemen yang isinya meningkatkan sistem imun. Itu kita sebagai teman-teman sebagai penyintas apa namanya penyakit-penyakit autoimun itu mesti hati-hati. Kenapa? Kita nggak mau meningkatkan sistem imun teman-teman. Yang kita mau adalah mengendalikan dan menyeimbangkan sistem imun teman-teman. Jadi jangan salah paham gitu ya. Jadi jangan menganggap semua suplemen yang tagline-nya atau iklannya meningkatkan sistem imun itu cocok untuk teman-teman. Silakan konsultasikan ke DPL masing-masing apakah bisa mengkonsumsi atau tidak. Ya. Kemudian selain itu, juga lihat kadang-kadang suplemen itu misalnya dia itu kandungan gulanya tinggi. Ya, kandungan pengawetnya tinggi. Itu satu. Kemudian ada suplemen yang bisa diminum, bisa dioles, bisa digosok. Kalau udah kayak gitu, kayaknya jangan deh. Ya, yang multifungsi, dioleskan ke luka sembuh, dioleskan diteteskan ke mata sembuh, diminumkan sembuh. Ya itu jangan ya, itu hati-hati ya. Kita nggak tahu istilah namanya, tapi nggak boleh ya. Kadang-kadang ya, khawatirnya kalau nggak disebut ntar apa ya? Kalau disebut lebih jelas, tapi kalau nggak disebut nggak jelas. Disebut lebih jelas, tapi takut kena undang-undang IT. Ya udah nanti DM aja ya, japri. Jadi kayak saya semalam tuh ada pasien, kemudian anaknya datang. Ada suplemen tuh, suplemen di botol belum dibuka, nah, ya bener. Kan? Itu botol. Bisa diminum. Campur dalam air. Kan saya bilang nih, Pak, saya nggak tahu nih bisa diminum atau nggak, soalnya ibunya kan DM. Saya nggak tahu kandungan gulanya. Saya baca dong labelnya. Itu nggak disebutkan apakah ada kandungan gula segala macam. Nggak disebutkan, sehingga saya sampaikan ke bapaknya, Pak, saya nggak bisa rekomendasiin, saya nggak tahu kandungan gulanya bagaimana. Takutnya kalau gulanya tinggi kan tentu tidak bagus untuk penyintas DM.
Iya dok, tapi ini bisa dioleskan juga dok. Jadi saya bingung ini obat oles atau obat minum ya. Pelikat tidak tuh. Iya benar. Jadi, jadi hati-hati ya, kan jangan sampai penggunaan suplemen yang kita punya niat baik malah menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai untuk kita. Ya tetap tetap konsultasikan setiap penggunaan suplemen dengan DPL masing-masing. Ya, terima kasih dokter. Lagi Kak Afat ada? Oh masih ada. Oke, sedikit lagi ya. Ini dari Kak Purtiani Jepara dengan kasus SLE dan psoriasis. Apakah ada makanan minuman yang dikurangi atau dihindari? Kemudian apa makanan yang dianjurkan? Ini mungkin ada tanggapan dokter? Atau masuk yang sembuh tidak ada yang spesifik untuk dihindari? Dokter Faisal. Oke, baik, mungkin saya dulu. Jadi tadi kalau lupus tadi kan udah kita sampaikan tuh yang nggak boleh tadi misalnya susu apa makanan-makanan yang diklaim meningkatkan sistem imun ya. Kemudian suplemen-suplemen yang mengandung echinacea, alfalfa, kemudian coba di bawang putih ya. Kan tadi dikatakan tadi di John Hopkins tadi bawang putih mengandung zat-zat yang bisa meningkatkan mengaktifkan sistem imun. Ya mungkin itu hal yang kita nggak begitu paham ya, soalnya kayaknya makanan kita banyak juga yang mengandung bawang putih ya. Jadi ya mungkin itu bisa menjadi penelitian selanjutnya bagaimana sih di Indonesia. Ya apakah memang konsumsi bawang putih itu bisa meningkatkan kekambuhan pada penyintas lupus ya. Kemudian yang kedua, kondisi Mbak ini cukup unik di mana ada kombinasi dua penyakit yang sebetulnya bertolak belakang ya, lupus dan psoriasis. Bertolak belakangnya kenapa? Di satu sisi lupus itu dia itu ditandai dengan pembentukan autoantibody ya, sedangkan kalau psoriasis itu tidak ada pembentukan autoantibodinya. Tapi memang ada sih pasien yang kayak Mbak tapi cukup langka ya. Di sini kayak saya lihat ada satu nih pasien kita nih yang juga sama kayak Mbak mengidap penyakit lupus dan psoriasis ya. Saya lihat lagi ada mengikuti kegiatan di sini. Nah, jadi tentunya makanannya individualistik ya, individualistik. Pada intinya batasi atau jauhi yang mengandung penyedap, pengawet, kemudian radikal bebas ya, micin, kemudian pemanis buatan ya. Dan usahakan makanan sehat dan seimbang, dan usahakan yang yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi teman-teman ya. Memang salah satu teknik untuk mengetahui apakah ada makanan yang menyebabkan kekambuhan atau sensitivitas pada makanan itu, teman-teman boleh membuat yang namanya diary makanan ya, food diary ya. Itu teman-teman catat tuh dalam waktu misalnya satu minggu atau satu bulan ya, apa-apa saja makanan yang teman-teman konsumsi, sehingga nanti bisa dilihat nih apakah setelah mengonsumsi makanan-makanan ini apakah kambuh gitu. Jadi hal yang sepele mungkin kita anggap, tetapi kalau misalnya kita melakukan pencatatan dengan baik, kita nanti akan bisa sangat sangat membantu kita dalam menganalisis apakah memang ada makanan yang menyebabkan kekambuhan. Ya biasanya makanan itu bisa mengakibatkan kekambuhan dalam waktu 12 jam setelah dimakan. Ya jadi misalnya kambuh nih, ya teman-teman bisa lihat nih semalam makan apa gitu, nanti dicatat ya dengan lengkap makanannya semua, nanti dilihat apakah setiap makan itu apakah kambuh atau tidak gitu. Jadi itu bisa membantu dalam mengelola zat-zat yang mungkin di kita itu ada sensitivitasnya. Begitu ya Mbak Yulia, mungkin ya. Dr. Eva ada tambahan? Eva ada tambahan? Iya, boleh saya tambahin sedikit ya. Kalau tadi kan Dr. Faisal itu menyebut per item jenis makanannya ya, jenis bahan makanan dan makanan. Mungkin saya secara umum ingin menambahkan dari pola diet, pola makan. Jadi ada satu jurnal itu ya, bukan satu jurnal sih, satu tulisan, tapi dia merangkum dari berbagai jurnal yang lain, itu tentang pengaruh Western diet terhadap kondisi autoimun. Jadi dia nggak sebut ya, ini autoimunnya apa, berarti berlaku untuk semua autoimun nih, nggak cuma lupus. Jadi Western diet itu mungkin kita sudah tahu pola makannya gimana kan ya. Western diet itu adalah kecenderungan makan makanan-makanan yang junk food, fast food. Walaupun tidak semua junk food, fast food itu salah,
Tapi bentuk-bentuknya yang seperti itu ya, makanan kalengan gitu. Jadi katanya bentuk diet yang Western itu berhubungan dengan kondisi inflamasi, karena kan semua orang odamun dan odapus khususnya kan semua mengalami proses inflamasi kan ya, proses dasarnya. Jadi katanya Western diet itu berhubungan dengan inflamasi karena merangsang atau promote TH17 dan T-cell. Itu salah satu marker inflamasi di dalam tubuh ya, yang berperan pada kondisi-kondisi autoimun. Kenapa? Karena di dalam Western diet itu banyak mengandung sodium klorida. Contohnya pizza, makanan kaleng, saus salad. Saladnya nggak salah, saus saladnya. Saus salad kan sayuran ya, tapi saus saladnya. Katanya saus saladnya ya, bukan sayuran saladnya. Kemudian apa? Makanan-makanan kemasan. Nah itu karena mengandung sodium klorida yang tinggi, maka katanya berhubungan dengan memperburuk kondisi inflamasi. Tetapi ada pola diet sekarang yang katanya baik untuk kondisi pasien autoimun, namanya Mediterranean diet. Mediterranean diet ini adalah diet atau pola makan yang meningkatkan omega-3, kandungan omega-3. Misalnya minyak ikan, daging sapi, kacang-kacangan, alpukat, dan lain-lain. Nanti kalau misalnya teman-teman di sini mau tahu jenisnya apa, di googling aja. Jenis makanan yang mengandung omega-3. Tapi sekali lagi, jangan membabi buta. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sebenarnya. Tapi jangan ada statement diet Mediterania ini bisa memperbaiki kondisi autoimun, terus setiap hari makannya ikan, sampai lupa makan yang lain. Gitu kan. Nanti kalau dibilang makan kacang-kacangan itu bagus, dari pagi sampai sore makan kacang, terus ya nggak seperti itu. Gitu. Jadi, semua dalam porsi dan kadar tertentu. Sebenarnya kalau kita lihat secara umum ya kan, Western diet ini pada orang-orang kita yang tidak autoimun aja pun ya tentu saja tidak baik ya kan, dari segi kalori juga dia tidak terkendali gitu ya, apalagi untuk orang autoimun tentunya. Yang Mediterranean diet ini juga sebenarnya untuk kita yang orang-orang tanpa autoimun juga tentu lebih sehat dibandingkan dengan yang Western diet. Jadi mungkin kalau memang mau menerapkan pola diet, ya yang tadi. Dengan item-item yang sudah disebutkan oleh Dr. Faisal tadi, mana yang tidak boleh, mana yang boleh, itu kita kombinasi dengan pola diet kita. Pak, sehat lima sempurna dari kita baru lahir itu sudah diajarkan di sekolah ya. Dan sebenarnya sampai sekarang itu juga tetap kita prioritaskan. Pak, sehat lima sempurna. Tetapi dalam porsi-porsi yang memang harus diatur. Kecuali pada kondisi khusus ya teman-teman, misalnya SLE dengan gangguan ginjal, nefritis lupus, dan lain sebagainya, itu topik pembahasannya sudah beda, sudah lebih spesifik. Tapi secara umum ya makanlah seperti orang sehat, seperti itu kira-kira ya. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Mbak Yuli dan Dr. Faisal. Ya, terima kasih sekali, jawabannya sudah sangat lengkap sekali. Ada lagi pertanyaan, Pak? Ini sebentar, saya ambil dari chat ya. Ini ada satu pertanyaan tentang vitamin D. Vitamin D itu ada beberapa yang mengatakan bahwa bisa meningkatkan imun. Tetapi di sini vitamin D itu disarankan atau dipakai dalam tata laksana pengobatan. Itu bagaimana, dokter? Suplementasi vitamin D. Oke, baik. Mungkin. Nah, kalau vitamin D itu sifatnya memodulasi sistem imun, ya menyeimbangkan. Makanya saya bilang gunakan yang menyeimbangkan. Tujuan kita itu adalah untuk menyeimbangkan sistem imun, ya, atau mengendalikan sistem imun. Jadi bukan meningkatkan, ya. Kenapa? Khusus teman-teman penyintas autoimun, kondisi imunnya memang sangat aktif, sangat naik. Ya, jadi kita mesti turunkan supaya dia seimbang. Begitu ya. Jadi kalau untuk vitamin D itu dia sifatnya adalah memodulasi atau mengendalikan sistem imun. Ya, maksudnya apa? Dia akan membuat sistemnya jadi lebih seimbang. Ya, jadi itu sangat sangat ini ya, sangat beda dengan misalnya tadi yang
zat-zat kayak echinacea yang dia memang sifatnya hanya meningkatkan saja. Mungkin sebagai tambahan sedikit saya supaya lebih detail lagi, ini kebetulan saya ada mungkin ini yang dimasukkan Dr. Eva tadi ya, jurnal tadi, saya langsung kasih tunjuk aja contoh-contoh zat-zat nutrisi yang bisa atau sangat baik untuk teman-teman penyintas lupus ya. Tunggu ya, wait ya. Oke. Nah ini ada jurnal yang memang judulnya mungkin sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan. Ini cukup apnya immunomodulatory effects. Jadi efek imunomodulasi diet ya, makanan ya, zat-zat makanan. Nah ini nih yang bagus nih untuk ini, untuk kita misalnya ada zat gizi yang sifatnya makronutrien, ada zat gizi yang sifatnya mikronutrien. Misalnya tadi omega 3 itu kan tadi sudah disampaikan oleh Bu Eva tadi ya, omega 3 itu boleh ya, misalnya pada minyak ikan ya. Kemudian tentunya zat-zat makanan mesti mengandung cukup fiber atau serat ya. Ini vegetables ya. Jadi jangan malah nggak makan apa sayuran hijau. Kemudian biji-bijian, kacang-kacangan juga bisa. Kalau yang mikronutriennya misalnya vitamin A, B, C, D, E ya, itu ada di makanan. Ya jadi nggak semata-mata kita mesti suplementasi vitamin A. Ya itu bisa kita dapatkan di makanan, misalnya apa? Di wortel ya, di sweet potatoes ya, labu, bayam dan lain sebagainya. Ini misalnya mineral yang baik, kalsium, zinc, sodium, selenium, besi, dan copper. Ya kan ini juga bisa kita jumpai pada jenis-jenis makanan yang ini. Nah, jadi intinya banyak sekali makanan yang bisa kita gunakan, yang bisa kita konsumsi untuk memenuhi keseimbangan zat gizi kita. Begitu ya. Mungkin itu sebagai tambahan. Jadi memang mungkin teman-teman bisa konsultasi, kalau memang pengen yang spesifik bisa konsultasi kembali ke DPL, dan jika dibutuhkan mungkin bisa konsultasi ke petugas gizi di puskesmas atau di rumah sakit, atau jika ada akses boleh ke spesialis gizi klinik. Dr. Eva mungkin ada tambahan? Saya mungkin tidak ada tambahan lagi. Sudah. Terima kasih. Satu lagi ya. Oh, dua pertanyaan lagi. Oke. Okay. Satu pertanyaan saya ambil dari chat itu tentang ini mungkin ya dengan hipoalbumin. Kira-kira diet yang diperlukan apa? Kemudian konsumsi suplemennya apa? Mungkin seperti suplementasi albumin ya, dokter. Dokter Eva mungkin bisa menanggapi. Baik, mungkin izin ya. Ini saya aja langsung ya. Oh iya, ya, silakan. Ya jadi kan albumin kan protein. Ya kembali ke sini ya. Lihat ya yang mesti makan yang mungkin tinggi protein. Ya bisa makan, lihat nih ya, amino acid ya, asam amino kan protein. Ini nih ada telur, bisa ayam ya, daging putih ya, susu-susuan ya, kemudian biji-bijian ya. Gitu. Tentunya melalui apa namanya makanan kita bisa menambah kebutuhan protein kita. Seandainya misalnya membutuhkan suplemen albumin, ya itu nanti konsultasi ke DPL. Jangan langsung asal beli nih suplemen yang mengandung albumin, nggak boleh. Ya kenapa? Ya DPL yang tahu apakah kondisi hipoalbumin teman-teman itu penyebabnya apa. Jika penyebab hipoalbuminnya adalah nefritis lupus, ya teman-teman mau makan segentong pun albumin, atau diinfus albumin segentong ya, itu akan loss lagi ya. Ya kenapa? Lebih bagus kita kendalikan aktivitas nefritis lupusnya sehingga proteinnya itu nggak loss di ginjal, nggak kebuang, begitu ya. Jadi yang tadi kami sampaikan hanya petunjuk umum saja. Kalau memang ada kebutuhan yang spesifik itu mesti dikonsultasikan ke DPL untuk dinilai penyebabnya dan dinilai pengobatan yang sesuai. Ya, jadi kalau teman-teman mengalami lupus nefritis, kemudian mengalami hipoalbumin, jangan langsung asal-asalan mengkonsumsi suplemen albumin dengan membabi buta. Ya, kita juga tidak mau malah ginjal teman-teman menjadi lebih capek tuh untuk mengolah si albumin. Begitu, padahal teman-teman lebih bagus
pengobatannya adalah dengan mengendalikan aktivitas penyakit lupusnya. Begitu. Ya, Dok Eva, silakan tambahkan. Dok Eva, maaf ya, Dok Eva. Alhamdulillah sih sudah sangat lengkap dari Dokter Faisal. Saya untuk yang topik ini mungkin nggak perlu menambahkan lagi. Oh ya, oke dokter. Untuk Dokter Eva saja. Ini ada yang bertanya, minta tolong dijelaskan tentang celiac disease dok, secara singkat mungkin. Oke, celiac disease itu sebenarnya adalah kondisi intoleransi terhadap gluten. Dan dia kelompoknya adalah kelompok penyakit autoimun juga gitu. Karena kita nggak tak karena penyebab pastinya itu sampai sekarang tidak diketahui juga gitu. Walaupun ada orang normal yang non autoimun ya, maksudnya yang intoleransi gluten, tetapi bukan disebut celiac gitu loh. Dan orang normal itu juga bisa mengalami intoleransi gluten itu dalam jumlah yang lumayan besar, 0,5-13%. Bagaimana mendiagnosa celiac itu ada step-stepnya. Jadi nanti berkonsultasi dulu dengan dokter ya, sampai kemudian ditegakkan itu celiac. Apa gejalanya? Gejalanya itu setiap makan makanan yang mengandung protein gluten ya. Gluten ini kelompok protein kan ya, yang ada di dalam biji-bijian, gandum gitu ya, tepung-tepungan, itu akan mengalami keluhan diare, yang paling sering ya, diare. Kemudian kembung, fesesnya bau, kemudian sakit perut. Tetapi bukan yang ringan-ringan dalam konteks misalnya kayak kita diare-diare biasa itu. Ini emang diare yang terus-menerus gitu. Dan biasanya, misalnya kita stop makanannya gitu, gluten itu akan berhenti. Nah, kalau yang terus-menerus, walaupun misalnya makan ya, makan gluten, kemudian diare, terus, itu mungkin masuk ke dalam kelompok yang celiac. Tapi kalau sudah makan, di-stop, terus berhenti, glutennya langsung berhenti, itu mungkin yang kelompok intoleransi saja, tapi bukan celiac. Gitu. Jadi nanti mungkin kalau ke dokter, itu akan dilakukan step-step untuk menegakkan diagnosa ke arah itu. Nah, tentu saja karena nama penyakitnya adalah penyakit karena intoleransi gluten, ya salah satu tata laksananya ya tidak boleh makan gluten gitu. Karena memang sudah spesifik ya kan. Celiac adalah kondisi kelainan autoimun yang mengalami intoleransi terhadap gluten, ya stop gluten. Lupus adalah kan tidak disebut di situ intoleransi gluten. Tidak perlu stop gluten sampai terbukti ada intoleransi terhadap gluten. Misalnya orang lupus dengan intoleransi gluten, orang lupus dengan celiac-nya 2 gitu kan ya. Intoleransi gluten belum tentu celiac gitu. Jadi nanti ada kriteria diagnosanya untuk menyatakan itu celiac. Ya gejala umumnya yang seperti tadi ya. Habis makan roti gandum misalnya, kita makan roti gandum itu kan biasanya steril ya. Maksudnya kan tuh jenis makanan yang termasuk steril karena dia kan buatannya bukan jenis makanan yang kayak kaleng-kalengan atau yang tidak tahan lama yang tahan lama gitu, bukan pakai pengawet-pengawet juga. Tapi kita kok makan roti gandum terus kita mengalami diare, nyeri perut hebat gitu ya, kembung dan terus menerus asal makan roti gandum begitu gitu. Nah, mungkin itu perlu dicurigai dan diwaspadai bahwa kita akan mengalami suatu kondisi intoleransi gluten yang mungkin adalah celiac disease. Mungkin tambahan dari Dokter Faisal? Oke, baik. Nah, jadi sebagaimana tadi telah disampaikan, celiac disease itu adalah penyakit autoimun, ya. Jadi, celiac disease ini dia adalah kondisi autoimun yang mengenai usus halus. Ya, di mana si usus halus ini akibat kondisi inflamasi, ya. Akibat kondisi radang, ya, maka dia ketika makan makanan yang mengandung gluten, maka radangnya akan semakin aktif, ya. Jadi celiac disease ini, ya, diakibatkan memang tubuh itu tidak bisa mendapatkan atau mengkonsumsi gluten, dan itu diagnosisnya tidak semata-mata muncul gejala kalau makan gluten, yang tetapi dibutuhkan beberapa tahapan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Eva juga ya, saya mau menambahkan sedikit supaya lebih detail. Misalnya kita bisa melakukan pengecekan autoantibody, ya, ada autoantibody yang
yang khas yang spesifik untuk celiac disease ya. Kemudian bisa juga dilakukan endoskopi ya, endoskopi misalnya kita lihat memang apakah ada inflamasi atau kondisi radang pada usus ya. Kemudian bisa kita cek IgA, IgA ya, biasanya dia itu defisiensi IgA ya. Tapi tentunya ya, tentunya untuk celiac disease ini mesti kita bedakan dengan sensitivitas pada gluten ya, gluten sensitivity. Jadi istilahnya itu adalah non-celiac gluten sensitivity. Jadi dia memang sensitif pada gluten, tapi dia bukan celiac disease. Itu ditandai dengan apa ya? Tidak ada autoantibodinya, kemudian tidak dijumpai kondisi radang pada usus halusnya, gitu. Dan dia biasanya membaik ya kalau misalnya memang membatasi makanan yang mengandung gluten, tetapi nggak wajib mesti ini, nggak wajib mesti stop total gluten. Kalau celiac disease itu mesti wajib tetap stop total gluten ya, itu adalah satu-satunya tata laksana yang paling baik untuk pengidap atau penyintas celiac disease. Sehingga kalau sudah didiagnosis celiac disease biasanya makannya itu sangat-sangat susah, mesti dipilih dan mesti disusun sedemikian rupa sehingga tidak ada mengandung gluten sama sekali. Begitu ya. Nah, gluten itu apa sih? Gluten itu kayak tadi sudah disampaikan oleh Dr. Eva ya, itu ada di apa namanya gandum ya, kemudian di kacang-kacangan, di apa namanya ya di kacang-kacangan, tepung-tepungan ya, bukan kacang-kacangan sih, biji-bijian, maksud saya biji-bijian ya, biji-bijian kan biji gandum misalnya, kemudian tepung-tepungan kan, tepung-tepung itu biasanya kan tepung gandum ya, tepung jagung ya, kemudian tepung roti ya, pokoknya bahan-bahan yang mengandung tepung, yang tepung itu asalnya biji-bijian, itu biasanya mengandung gluten. Jadi tentunya jika kita misalnya membatasi konsumsi gluten ya, dalam rangka untuk hidup sehat ya, silahkan. Contohnya apa nih, contohnya kita makan kue nih, kuenya manis ya, kuenya cake. Kayak itu kan mengandung gluten tuh, ya kita batasi konsumsi cake-cake yang manis-manis, gitu. Dia kan mengandung banyak tepung. Tetapi kalau kita membatasi konsumsi gluten atau bebas gluten dalam rangka untuk lupus, itu belum ada buktinya untuk sampai saat ini, ya. Jadi mesti kita timbang-timbang nih manfaat dan risiko diet yang kita konsumsi, begitu ya. Ya, baik, terima kasih Dr. Eva dan Dr. Faisal. Karena waktu juga yang harus membatasi kita, jadi untuk sesi diskusinya kita akhiri di sini. Selanjutnya nanti mungkin kita bisa mempertimbangkan kembali untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, apakah nanti akan dibuatkan Zoom lanjutan atau bagaimana, nanti kita serahkan ke panitia ya. Sebelum kita ke kuis, kita foto dulu ke arah mungkin. Buat teman-teman, mohon dibuka videonya ya. Kita foto dulu. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan kuis. Silakan Kak Afat memimpin sesi fotonya. Mohon teman-teman untuk menyalakan video ya. Kita ada 3 page. Kita mulai dari page yang pertama. Nah, 1, 2. Untuk yang page kedua, teman-teman mohon dibuka videonya. Baik. 1, 2. Cheers. Page 3. Pakai filter nggak ini?
Mas Alfred, biar kita bunda-bunda kece-kece gitu. Boleh loh, boleh. Ikut Dokter Faisal. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Alfred. Baik teman-teman, kita mulai sesi kuis ya. Ya. Sebentar. Ini tata kuis. Data cara kuisnya ya. Kuisnya adalah nanti jika setelah kita membacakan, selesai membacakan pertanyaan, silakan raise hand. Kemudian ditunjuk ya nanti siapa yang menjawab. Jawab secara benar dan tepat. Kemudian nanti akan mendapatkan hadiah. Jawaban yang benar akan mendapatkan hadiah. Kalau menjawab sebelum kita tunjuk, kita anulir. Seperti itu, sudah siap ya. Ada dua macam pertanyaan. Pertanyaan pertama, silakan Kak Alfred. Kondisi seperti apa yang disarankan untuk menjalani diet gluten? Silakan yang mau menjawab. Silakan raise hand. Kak Yuni Firdaus mau menjawab. Kak Yuni Firdaus, apakah ada? Satu, dua, tiga. Yang lain. Kak Wahyu Anugrah. Oke, kondisi. Baik, Kak. Untuk kondisi yang disarankan menjalani diet gluten adalah yang memiliki kondisi celiac disease atau intoleransi terhadap gluten. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana dokter jawabannya? Ya, jawabannya sesuai ya, tepat. Iya, jadi hebat ya, dapat ilmu, dapat lucu-lucunya, dapat hadiah pula. Iya, mantap sesi kali ini. Iya. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Selamat ya, Kak ya. Nanti bisa konfirmasi. Apa namanya untuk konfirmasi hadiahnya, ya. Yang kedua, pertanyaan kedua. Ini sinyalnya jelek atau gimana kok Mbak Yuli nggak ada ini ya? Apakah Mbak Yuli kepental? Saya bisa jawab dokter. Mbak S ini nggak ono. Kepental kayaknya. Mas, aja Mas, ambil alih Mas. Oke. Yang kedua, contoh suplemen yang tidak disarankan untuk penyintas rematik autoimun adalah yang mengandung apa? Sebutkan dua aja. Saya bisa jawab, dokter. Sebentar. Kak Nur Hidayati, silakan. Kak Nurhid, silakan. Kak, maaf itu tadi itu asal aku saya nak jawab yang awal, yang ini saya tak jawab. Yang soalnya ini apa? Iya, nggak mau jawab. Soalnya tadi ini apa sinyalnya itu kepiting, okay, saya okay. Minta maaf. Oke, baik Kak. Yang kedua, Kak Yuni Firdaus bisa jawab. Nggak
Ya. Kak Sofia. Yang mengandung Echinacea sama alfalfa. Suplemen yang mengandung alfalfa dan suplemen yang mengandung Echinaceae. Terima. Ada tanggapan? Ada terhadap jawabannya? Aku nyaret. Dokter Eva, out ya? Dokter Faisal? Iya, mungkin Dokter Eva lagi away, jadi saya aja yang mewakilkan. Iya, ya, setuju. Jawabannya tepat. Selamat ya, Kak Isu, ya. Oke. Mohon maaf ke toilet tadi sebut. Oh, iya. Sebentar dong. Nah, baik, maaf, mohon maaf ya tadi saya out dari ini karena sinyal. Baik teman-teman, terima kasih sekali atas kehadirannya sore hari ini. Selamat kepada pemenang kuis. Nanti bisa konfirmasi ke panitia untuk hadiahnya. Juga terima kasih untuk Dr. Faisal dan Dr. Eva Musdarita yang sudah sangat memberikan banyak ilmu sore hari ini. Perkenankan saya menyimpulkan apa yang menjadi diskusi kita sore hari ini. Yaitu yang pertama, bahwa suplemen itu diberikan sesuai dengan indikasi, yang artinya adalah harus persetujuan DPL yang mengetahui kondisi kita dan juga mengetahui dosis yang tepat sesuai dengan keadaan kita. Karena suplementasi itu jika berlebihan juga akan memberikan efek yang merugikan. Kemudian suplementasi di sini sifatnya ada komplementer, jadi tetap tidak bisa meninggalkan pengobatan yang utama. Jadi jangan sampai kebalik-balik ya, teman-teman lebih mengutamakan suplemen daripada obat utamanya. Kemudian untuk penyintas autoimun, sekali lagi ditekankan tidak ada diet atau pantangan tertentu, kecuali jika ada kasus khusus, mungkin terkait dengan komorbidnya ataupun dengan kasus celiac disease, tadi sudah dijelaskan Dr. Evan dan Dr. Faisal, ataupun memang punya intoleransi tertentu. Jadi selama tidak ada reaksi apapun, tidak ada pantangan untuk penyintas autoimun. Justru sangat diperlukan komposisi makanan yang seimbang untuk menjaga kesehatan kita. Demikian, mungkin ada tambahan kesimpulan, Dr. Eva? Atau mungkin Dr. Faisal ada tambahan kesimpulan? Ya, terima kasih. Mungkin ini sekaligus pesan kali ya ke semua teman-teman di sini. Pengalaman saya ya, kalau pasien autoimun itu konsul, pertanyaan setelah kita jelaskan segala-segala macam itu, pertanyaan pertama pasti bukan tentang obat. Pertanyaannya adalah, saya pantangkan apa, dok? Kenapa ya tidak munculkan pertanyaan, dok, saya boleh makan semua kan? Itu lebih bahagia gitu daripada ditanyakan saya pantang makannya apa gitu. Jadi tidak semua pantang makan itu bagus sebenarnya ya. Justru sebenarnya dalam kondisi penyakit kita itu lagi disease activity-nya berat, justru kita itu malah harus makan segala-segala gitu untuk pemenuhan kebutuhan metabolisme yang lagi juga dipicu oleh kondisi penyakit gitu. Jadi benar-benarlah berkonsultasi terhadap dokter yang merawat. Jangan menerima informasi langsung diterkam. Oh, diterkam. Langsung terima, jangan menerima informasi itu langsung diolah sendiri. Ada dokter Faisal, ada dokter-dokter lain yang merawat teman-teman semua, yang tentu akan memberikan informasi yang terbaik untuk teman-teman semua. Kita tuh tidak mungkin menyembunyikan informasi yang baik, menyampaikan informasi yang tidak baik itu tidak mungkin gitu. Jadi nanti jangan dengar di apa di dari mana gitu,
katanya begini-begini, terus ke dokternya, ke saya misalnya, terus saya bilang, enggak kok, enggak gini-gini, ah masa sih dok, gitu. Lah masa sih saya mau nyimpen-nyimpen informasi yang baik dari untuk teman-teman semua. Karena tujuan kita ini bersama-sama untuk sembuh. Saya dan teman-teman reumatologi lainnya mengupayakan caranya, meskipun tidak merasakan sakit yang teman-teman rasakan. Tapi percayalah bahwa kita tidak akan menyimpan informasi yang baik, menahan-nahan informasi yang baik, memberikan informasi yang keliru, yang salah. Semua informasi yang kita berikan adalah yang ada data evidence base-nya, yang sudah terbukti, yang kira-kira bahasa kasarnya tidak menzolimi teman-teman semua. Gitu. Ya kalau kita sampaikan informasi yang salah kan menzolimi. Benar gak sih? Terima kasih, Dr. Eva. Dr. Faisal, apakah ada tambahan kesimpulan? Kayaknya cukup ya, cukup. Ya, terima kasih sekali atas sore yang bermanfaat ini. Teman-teman, sekali lagi mohon maaf kalau ada kendala, terutama tadi keluar sinyal dan sebagainya. Kita akhiri sesi diskusi kita sore hari ini. Sampai jumpa di acara rally yang berikutnya. Dan mohon maaf, tidak bisa di-share ini ya. Bisa di-share. Share screen. Ini webinar kita yang selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2022 hari Sabtu jam 10 sampai 12.10 WIB bersama dengan Dr. Femi Sahriani SPD KR, itu tentang update tata laksana keterlibatan ginjal pada lupus. Kemudian ada Dr. Andy Anan tentang vitamin D dan kesehatan ginjal dan lupus. Juga ada Dr. Jeffrey Arthur Ongkowijaya mengenai vascular necrosis. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak ikut, rugi. Ya, silakan mulai mendaftarkan pada link yang tertera di bawah ini. Nanti akan kita share juga di grup ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan tempat pada saat webinarnya nanti. Ada lagi? Oh, next. Yang tanggal 29 Februari, hari Minggu, jam 2 sampai jam 4, itu ada bincang-bincang seru. Ini tempat curhatnya teman-teman. Di sana nanti kita akan membahas tentang ketaatan minum obat atau kepatuhan minum obat. Teman-teman bisa sharing nanti bersama kita. Apa sih efeknya kalau teman-teman mencoba untuk tidak patuh? Karena nanti akan banyak sekali cerita dari teman-teman tentang ruginya kalau kita tidak patuh minum obat. Begitu? Silakan nanti juga bisa registrasi di link yang tertera yang akan kita bagi juga di grup. Demikian teman-teman, kita akhiri sesi diskusi hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kepada narasumber kita yang sore hari ini sangat seru, Dr. Faisal, Dr. Eva Musdalita. Semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali. Terima kasih, dokter. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Reli. Terima kasih semuanya. Terima kasih, dokter. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Bayu, semuanya.